tahap banding terhadap sanksi paling terdorong di depan telah ditolak. Meski tak puas, Yamaha tetap menghormati keputusan itu. Race Direction mengganjar Rossi dengan penalti 3 poin karena dinilai melakukan pelanggaran dalam sebuah pertarungan yang membuat rider Repsol Honda Marc Marquez crash dalam balapan kemarin. Berbagai kabar bermunculan akibat insiden ini. Diduga, Marc Marquez ingin membantu rekan segaranya Jorge Lorenzo dalam balapan kemarin yang berakhir dengan insiden antara dirinya dan Rossi yang berasal dari Italia. Padahal, jika melihat ke beberapa tahun silam, Valentino Rossi merupakan pembalap idola Baby Alien. Namun, saat ini Rossi seolah menjadi musuh bebuyutannya. Sementara, akibat insiden yang terjadi dengan Marquez, rider Yamaha Movistar itu mengaku tidak yakin apakah akan tetap berpartisipasi dalam MotoGP Valencia yang menjadi seri terakhir di musim ini.